kisah cinta asmara Acha Septriasa sepertinya memang tidak semulus karirnya di dunia seni peran. Jika urusan berakting, Acha sangatlah cemerlang, tidak untuk urusan sang kekasih hati. Pernah dikabarkan akan menikah, namun entah mengapa sosok kekasih Acha hilang begitu saja. Bahkan saat ditemui di launching film terbarunya Midnight Show Jumat 8 Januari, Acha justru mengaku jika dirinya belum memiliki kekasih hati loh. Duh, jadi kamu putus cinta lagi nih ceritanya. Ya, semoga nantinya bisa lebih baik lagi di asmara ya. Itu aja sih, karena sekarang belum ada, emang enggak ada siapa-siapa. Urusan cinta memang tidak semudah membangun karir Acha Septriasa di dunia akting. Meski pernah menjalani hubungan kasih dengan beberapa pria pasca kandas cintanya dari Irwansyah, namun jenjang pernikahan seakan masih jauh bagi aktris berbakat satu ini. Apalagi Acha akan fokus dengan profesi barunya sebagai sutradara yang semoga saja tidak membuat Acha lupa ya untuk memikirkan kisah cinta dan pernikahannya nanti. Bukan jenuh sih, aku cinta banget sama dunia akting, tapi lelah kali ya, karena udah mulai setahun tuh kayak gak berhenti-berhenti. Kalau misalnya kita proses syuting juga sebulan setengah satu film, terus habis itu persiapan ke film selanjutnya 2 minggu, itu kayak aku gak ada breaknya mbak, bener-bener kayak habis itu pindah lagi, jadi kayak udah mulai lelah gitu. Cuma ya bukan berarti aku pengen berhenti total, cuma pelan-pelan mesti belajar yang lain juga, kalau enggak kan enggak kaya gitu kan, bininya pengalaman.